Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia adalah sebuah negara dengan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Setiap agama mengajarkan akan kasih sayang dan kedamaian. Maka, mengapa harus ada permusuhan dengan dalih agama? Mari kita junjung toleransi dalam beragama dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama melalui konsep moderasi beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode yang lalu telah kita kupas bersama tentang hukuman-hukuman dalam Islam, sanksi-sanksi dalam syariat Islam yang selama ini banyak atau tidak sedikit kelompok yang terus ingin dan bersikeras bagaimana agar diterapkan, agar dijatuhkan atas para pelaku-pelaku kriminal dengan dalih Islam kafah. Sudah kita kaji bersama, ternyata meskipun sudah ditetapkan hukuman-hukuman tersebut, tetapi praktiknya di zaman Nabi, di zaman sahabat, oleh baginda Rasul sendiri, itu ternyata jauh dari apa yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Sehingga sedikit mengulang betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah menetapkan hukuman-hukuman itu, tetapi beliau sendiri berupaya semaksimal kemampuan beliau agar tidak jatuh atas umat beliau. Bahkan dengan tegas beliau memerintahkan agar umat Islam sebisa mungkin menghindarinya dan jangan sampai itu terjadi. Subhanallah. Itu perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita bacakan hadisnya pada episode yang lalu. Atas dasar itulah ada seorang pemikir muslim di Mesir yang mengungkapkan sebuah kaidah yang sangat menarik, dan kaidah ini seringkali dikutip oleh para ulama-ulama kita, misalnya Syekh Usamah Al-Azhari, seorang ulama Al-Azhar di Mesir. Kaidahnya menyebutkan, nizamul uqubati fil Islam yahmilu baina thanayah mawani'a tanfidhihi. Kurang lebih artinya, peraturan persangsian di dalam Islam tersirat di baliknya anjuran agar tidak diberlakukan. Perlahan-lahan saya ulang. Jadi peraturan persangsian di dalam Islam seperti potong tangan, rajam, jilid, dan lain sebagainya, peraturan itu tersirat di baliknya, jadi ada tersembunyi di baliknya itu anjuran agar tidak diberlakukan. Mengapa kaidah ini muncul? Dilihat dari pengalaman-pengalaman di zaman sahabat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para khalifah dan para ulama-ulama selepasnya. Dilihat juga dari kajian secara fikih betapa hukuman-hukuman itu agar sah dijatuhkan harus memenuhi syarat 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali syarat. Jadi untuk menerapkan hukuman itu harus terpenuhi syarat yang luar biasa banyak, berat dan ketat. Jadi Islam membuat sebuah hukuman, tetapi Islam membuat syarat-syarat yang begitu sangat ketat, baru hukuman itu dijatuhkan. Sehingga para ulama menyimpulkan, Islam memberi syarat yang ketat itu seakan-akan Islam tidak ingin itu terjadi. Jadi Islam mengatakan ini ada hukuman, jatuhkan atas ini. Tapi syaratnya ini. Seakan-akan Islam hanya, kata ulama, lizajr. Sesungguhnya hanya sebagai gertakan barangkali agar jangan sampai orang terjerumus dalam
kemaksiatan. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa kalau kita kaji sejarah dari zaman, jadi ada satu kitab, misalnya kitab sejarah judulnya Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Imam Ibn Kathir, berjilid-jilid, dan banyak kitab-kitab sejarah lain seperti Tarikh At-Tabari yang berjilid-jilid mencatat semua yang terjadi sejak zaman Nabi sampai masa-masa yang abad kesekian lah. Itu mengapa dicatat sejarah itu? Ya, namanya sejarah, mereka para ahli sejarah. Itu sampai-sampai kalau kita baca kitabnya, itu di tahun sekian, di tempat, di negara mana, di masa khilafah siapa, harga tomat itu naik, itu pun dicatat di kitab-kitab itu. Kalau kita buka kitab-kitab itu, ternyata kalau kita cari peristiwa rajam, jilid dan semacam itu, dijatuhkannya hukuman-hukuman itu, diterapkannya sanksi-sanksi Islam itu, kalau kita cari, hampir tidak kita temukan. Kalau naiknya harga tomat saja dicatat, masa itu tidak dicatat? Apa kata ulama? Berarti tidak, sudah lama tidak diberlakukan. Dan tidak mungkin tidak diberlakukan tanpa alasan. Pasti ada alasan yang sangat kuat. Dan lagi-lagi Islam kafah. Karena mereka, beliau-beliau paham betul ajaran Islam yang substansial, yang esensial. Tidak hanya kulit dan permukaannya saja. Tidak dengan pemahaman yang dangkal. Sama seperti hadis juga yang sering disalahpahami, yang hadisnya sahih, dikatakan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa menukar agamanya, mengganti agamanya, maka bunuh. Dikatakan bahwa ini yang salah paham, yang tidak mengaji, dia mengatakan apa? Ternyata dalam Islam orang yang murtad itu harus dihukum mati. Subhanallah. Kenapa sih Islam itu harus dicap, harus diidentikkan dengan potong tangan, qisas, sembelih, jilid, dirajam? Kenapa harus seperti itu yang ditunjukkan kepada dunia? Kenapa enggak tunjukkan kasih sayangnya Islam, kedamaiannya, keindahannya, termasuk di dalam menerapkan sanksi-sanksi ini? Ada rahmat yang sangat nyata dan jelas diajarkan dan dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man baddala dinahu faqtuluh. Nah, sekarang kalau kita kaji hadis ini, hadis yang sahih, barang siapa murtad maka bunuhlah. Kita lihat, ini adalah hadis. Bagaimana mengimplementasikan hadis ini? Nah, agar kita dapat mengamalkan hadis ini, kita harus melihat contohnya di zaman Nabi dan sahabat, karena beliau-beliaulah teladan kita. Bagaimana beliau mengamalkan hadis ini? Ternyata beliau-beliau ketika mengamalkan hadis ini, nyatanya, faktanya, tidak semua yang murtad itu dibunuh. Bahkan banyak di zaman Sayyidina Umar bin Khattab saja, ada seorang raja namanya Raja Jabalah, kalau tidak salah. Raja Jabalah ini murtad. Karena ada orang yang menginjak barangkali pakaiannya ketika dia tawaf, lalu dia menampar orang tersebut, orang itu kemudian mengadu kepada Nabi, lalu dipanggil raja itu, lalu kemudian pemuda ini disuruh menampar lagi agar ya sama-sama gitulah ya, agar adil barangkali. Ternyata rajanya menolak, lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya dalam Islam harus adil. Ternyata raja itu mengatakan, kalau begitu saya tidak mau Islam, saya keluar saja. Maka murtadlah dia. Apa yang terjadi? Ternyata orang tersebut meskipun murtad dibiarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu apakah Sayyidina Umar bin Khattab tidak paham hadis itu? Apakah Sayyidina Umar bin Khattab kita katakan tidak Islam kafah? Tidak demikian. Tetapi karena Sayyidina Umar ingin menjelaskan kepada kita bahwa dalam memahami hadis, memahami ayat Quran juga harus dengan cerdas, harus dengan hati yang bersih, dan harus dengan kepahaman yang matang. Yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah apabila orang murtad, namun dengan kemurtadannya dia menimbulkan fitnah, menimbulkan konflik yang panas di tengah-tengah masyarakat, dan mengakibatkan huru-hara, maka bunuhlah dia. Adapun jika dia murtad begitu saja tanpa mengganggu, tanpa melakukan makar misalnya dan lain sebagainya, maka itu tidak dijatuhkan atasnya hukuman mati. Dan banyak-banyak sekali
ayat-ayat dan hadis-hadis yang selalu disalahpahami dan diambil mentahnya saja, sehingga terjadilah atau muncullah yang kita kenal ISIS, Al-Qaeda dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Mengapa? Karena mereka tidak mau mengaji Islam dari para ahlinya, dari para ulama yang memiliki keilmuan yang jelas, yang bersanad tersambung sampai kepada Maha Guru pertama, yaitu Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama halnya juga, nah ini yang tidak kalah penting. Orang-orang yang kelihatan sekali seperti sangat ingin membangkitkan Islam ini, namun dengan pemahaman yang dangkal, ini berbahaya. Yang ada justru mencemarkan agama Islam itu sendiri di mata dunia. Dunia memandang Islam itu teroris. Kenapa? Karena para teroris itu yang mencemarkan agama Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sama halnya dengan mereka yang menggembar-gemborkan khilafah. Mari kita tegakkan khilafah. Kenapa kita tidak tegakkan khilafah sebagaimana pada masa-masa terdahulu? Ini juga yang sering kali disalahpahami tentang khilafah Islamiyah. Apakah benar khilafah Islamiyah itu harus ditegakkan sebagaimana persepsi mereka yang tidak pernah mengaji dari para ahlinya? Akan kita kupas tuntas pada episode yang akan datang. Terima kasih. Salam moderasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.